ojo digowo. Balekno. Ya, bersamaan dengan liburan Lebaran sudah menjadi tradisi bagi film-film besar rilis di momen ini. Salah satunya film Indonesia bergenre horor berjudul Badarawuhi di Desa Penari. Film ini merupakan prequel dari film horor fenomenal yaitu KKN di Desa Penari yang kini digarap oleh sineas spesialis horor Kimo Stambul. Film ini juga dibintangi sederet aktor dan aktris muda, diantaranya Maudy Efrosina, Aulia Sarah, Jordi Pranata, Iqbal Sulaiman, Ardit Erwanda, Claresta Taufan, dan masih ada yang lainnya. Melalui sentuhan baru dari sutradara Kimo Stambul, mampukah film ini mengangkat kualitas film sebelumnya dan bisa bersaing dengan film Siksa Kubur yang tayang di tanggal yang sama? Nah, di video kali ini gue akan review film Badarawuhi di Desa Penari. Tapi sebelum masuk ke reviewnya, kalian simak dulu sinopsis film yang satu ini. Ya, film Badarawuhi di Desa Penari menceritakan tentang karakter perempuan bernama Mila yang harus mengembalikan kawaturih atau gelang penari ke sebuah desa terpencil yang tepat berada di sisi paling timur Pulau Jawa. Tak sendirian, Mila ditemani oleh rekan-rekannya, yaitu Yuda, Arya, dan Jito. Namun setibanya di sana, Mila justru mendapati bahwa tetua desa baru saja meninggal dunia. Di sini rumahnya di mana? Tapi sesepuh kami, Mbak Putri baru aja meninggal. Nah, ketika berada di desa, Mila mulai mengalami berbagai kejadian mistis hingga didatangi oleh sosok Badarawuhi, yaitu sosok penguasa desa yang menjelma sebagai siluman ular. Dan rupanya sosok Badarawuhi ini sudah mengincar Mila untuk menjadikan dawuh. Yang ayu sing wesoing tak enteni. Woi, gua mau, Mbak. Jenenge Badarawuhi, Mbak. Kamu sudah dipilih untuk menjadi calon dawuh pada desa ini. Ya, menurutku, Badarawuhi di Desa Penari ini menceritakan kisah yang tak jauh berbeda dengan KKN di Desa Penari. Jangan berespektasi terlalu tinggi karena film ini secara keseluruhan tidak jauh berbeda sama film sebelumnya. Cuman ada sedikit upgrade aja. Prequel ini menceritakan siapa sosok Badarawuhi, cuman sangat disayangkan. Walaupun film ini berjudul Badarawuhi, namun ternyata tidak terlalu fokus pada sosok itu sendiri, guys. Sama seperti di film KKN di Desa Penari, film terbarunya ini lagi-lagi jadi pelengkap cerita saja. Tidak dijelaskan dengan jelas siapa sebenarnya Badarawuhi dan bagaimana dia bisa jadi siluman. Selain itu, film ini cenderung lambat dan tak terlalu banyak menampilkan jumpscare seperti film horor pada umumnya. Jadi buat kamu yang benci dengan jumpscare, gak perlu takut dikagetkan sepanjang film berlangsung. Nah, faktor terbesar yang bikin film ini terkesan naik kelas dari pendahulunya adalah hal teknis visual seperti sinematografi, latar tempat, kostum pemain, dan lainnya. Tentu ini nggak lepas dari keterlibatan Kimo sebagai sutradara. Nuansa horor juga berhasil dibangun melalui sound design yang ada pada filmnya. Sebab ketika adegan horor sedang berlangsung, kita selalu bisa mendengar berbagai suara aneh dan mengerikan di sekelilingnya. Seperti suara bisikan dan musik gamelan yang jadi ciri khas Badarawuhi. Tak seperti film sebelumnya, alasan kenapa Badarawuhi di Desa Penari jauh lebih asik untuk dinikmati terletak pada penggambaran latar utama cerita dan skala konfliknya. Visual dan nuansa yang digambarkan jauh lebih hidup dan logis, terlihat dari banyaknya kehidupan penduduk yang ditampilkan seperti bertani, mengurus ternak, sampai latihan menari. Seolah tidak menggambarkan desa yang terpencil atau desa yang terkutuk. Hal itu membuat penonton merasa ikut relate dan larut dalam latar belakang cerita. Kemudian skala konfliknya juga terbilang lebih besar dan mengerikan, di mana Badarawuhi sekarang seperti berani memperluas pengaruhnya sampai ke berbagai wilayah. Dan para penduduk sampai kena imbasnya, guys, seperti dalam salah satu adegan di trailer. Ya, apa ini?
Ya, tak bisa dipungkiri, ambil alih Kimos Tambul membawa angin segar untuk Badarawuhi di Desa Penari, yang bikin pengalaman nonton kamu jadi lebih seru. Jadi bagi fans yang sempat kecewa dengan KKN di Desa Penari, prequel ini akan mengobati luka tersebut. Terlebih dengan cerita yang lebih kompleks, production desainnya keren dan rapi, disertai acting pemain yang semakin apik. Buat kamu yang tertarik nonton, film ini sudah bisa kamu saksikan di sejumlah bioskop Indonesia mulai 11 April 2024. Itulah review film Badarawuhi di Desa Penari. Ada yang sudah nonton? Ingin tahu tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching, and see you next video. Bye-bye. Kamu sudah dipilih untuk menjadi calon dauh pada desa ini. Siapa itu, Mbak? Jenenge Badarawuhi, Mbak.